Kalau konten creator reaction lain biasanya di tag di TikTok mereka untuk melihat konten-konten, harapannya agar apa? Biar di tag ya, Rizal Muk, terus Rizal Muk siapa lagi gue lupa ya biasanya. Kok konten creator TikTok kan sering banget ya kita lihat komenan di TikTok. Andre Suhen, nge-add Andre Suhen, Rizal Muk. Tujuannya kan agar di-react ya. Gue juga kepinginnya gitu cuy. Gue kepingin gitu, kalian lihat video-video ada yang lucu yang kayaknya enak banget nih di-react gitu, langsung tag Steven Yang. Tapi beda kasusnya dengan Steven Yang teman-teman. Di Steven Yang yang di-tag nih, lihat nih, gue spill dikit dulu ya. Lihat-lihat anaknya mirip Steven Yang. Steven Yang kembarannya mirip Steven Yang. Bang ini mirip lu. Anak muka bang, lu mirip Steven Yang. Ah banyak lah ya, banyak banget yang gitu. Jadi kalian nge-tag gue itu tujuannya buat bukan buat di reaction tapi nyari yang mirip gitu loh. Cukup banyak kembaran saya di dunia teman-teman, jangan ditambahin lagi. Maksimalnya 7 ya, maksimal 7 katanya kita punya kembaran. Kalau lebih dari itu takutnya nanti rusak ya, ngeglit semesta kita kalau ada yang kayak gitu. Udah cukup Reza Arab dan juga siapa yang paling banyak kembarannya. Reza Arab aja deh, cukup Reza Arab aja deh yang paling banyak kembarannya. Saya tidak usah ya teman-teman ya, nanti takutnya ngeglit. Ada sih yang nge-tag yang bener nih, Tugus Wandi, Rizal Muk, Steven Yang, Epaction Mimim akhirnya ya, dia menganggap gue konten kreator yang beneran ngeriak disandingin sama Rizal Muk. Oke, guys, kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu jangan lupa dulu di subscribe channel Steven Yang, di follow semua akun sosmed gue. Kita langsung masuk dan let's go. Apa? Gak ada mirip-miripnya sama saya teman-teman, gak ada. Asli dari mana mirip-miripnya? Satu permintaan. Oke, siap. Wah bapaknya funky cuy tatuan. Bentar. Kenapa ayamnya dicuci seperti mencuci piring? Emang gitu ya? Saya bukan chef, tapi setahu saya makanan cara mencucinya beda teman-teman. Real cuy, dipakai mama lemon jir. Gila gue jadi lapar cuy. Udah gitu doang, mana gue. Kita percepat ya teman-teman ya, yang ada muka si anaknya ya. Dari mana miripnya dengan Steven Yang? Waktu senengnya dua orang ini deh papa. Gak ada anjir, gue yang punya muka aja merasa tidak ada mirip-miripnya. Isoe cangkep lek golek ati yo ni. Kojo ayam memang wah. Coba sih taruh di sebelah gue editor ya. Nih. Dari mana gitu loh. Ngentengin dia gitu. Kok bisa kalian kepikiran itu mirip Steven Yang, mirip Steven Yang? Anda melihatnya dari mana teman-teman? Hah? Darasta lughata al-arabiyya. Adrusu al-lughata al-arabiyyata. Anjir. Cina-cina bisa bahasa Arab, cok. Ngeren, cok. Al-lugha al-arabiyya fil bayt. Ladayya. Ini baru saya agak yakin ya. Kalau ini saya agak bingung, mirip apa enggak nih? Menurut kalian mirip enggak nih? Adrusu al-lughata al-arabiyyata. Nah, anak kecil yang berasal dari Cina berusaha mempelajari bahasa Arab. Oh, dia muslim. Ini baru. Gue setuju nih ada mirip-miripnya dengan gue. Ya. Mirip Steven Yang. Ya, Steven Yang bang ini mirip lu bang. Oke, gue terima. Gue terima kalau ini ya. Si Vietnam. Lu. Gue gak berani cu. Walaupun itu bukan agama saya tapi wah, menghormati ya teman-teman ya. Waduh. Saya cukup diam. Tidak usah mereaksi aneh-aneh. Oke, karena ada UUIT. Ternyata selama ini Tuhan gue Sasuke. Gak ikut-ikut. Dia sendiri yang ngomong. Gak ikut-ikut. Waduh. Wah. Wah bahaya banget. Tapi kenapa kamera udah ready gitu cuy? Sengaja enggak sih? Oh, pemadam kebakaran. Oh, gitu caranya. Emang boleh? Ih, emang gitu caranya. Cepet banget, cuk, sumpah. Wah, ini penting nih video ini harus kalian lihat dan pelajari ya, karena beneran edukasi. Gitu caranya, teman-teman. Jadi kalau ada api, jangan takut, cukup di kebas pakai handuk basah gitu loh ya. Oh ya, ini channelnya pemadam kebakaran, makanya dia share kayak gini gitu cuy. Jadi pakai handuk basah aja, nggak usah air, takutnya tambah besar. Nah, tapi dipakai ya logikanya ya, kalau kebakarannya udah sebesar pasar, satu pasar kebakar, Anda pakai handuk basah 1 ton juga nggak berhenti ya teman-teman ya. Itu saatnya Anda memanggil damkar. Jangan Anda optimis nih, optimis. Wah, ini di TikTok saya lihat reaction Steven Yang bisa nih pakai handuk terus, yang ada handuk sama lunya kebakar bang gitu ya.
Harusnya banyakin iklan edukasi seperti ini di TV. Cocok gitu, cocok. Ya. Ingat teman-teman ya, kalau penanggulangan ada bencana apa, penanggulan pertamanya bukan ngeluarin HP terus dikontenin nih gitu ya. Karena banyak banget tuh di Indonesia ya, ada kecelakaan, ada kebakaran. Penanggulan pertamanya dikontenin, bukan ya teman-teman ya. Kami lu sudah punya bayar calon hotel, bayar ini banyak yang kami bayar. Enak aja bapak tinggal bilang pulang, nggak bisa. Iya kami juga dibatasin kapasitas. Iya jangan gitu bapak, daftarin online aja deh biar kami bisa beli online rebutan. Iya. Jadi kami lawannya enggak ini siapa? Bulenya juga bingung, bule ya di belakang ya. Pertama kali benar. Betul. Wah calo. Kita sudah sampaikan solusi ini. Ini apa ya? Ini logonya kantor pos kali ya? Kita yang dari jauh-jauh, enggak gini teman-teman. Iya pak. Oh kapal. Karena menang-menang agen itu banyak. Iya. Tolong pak, kita juga udah anti loh pak. Iya. Dari jauh-jauh. Pak, mending nyuruh. Teman jangan datang lagi. Kita kan gak cepet-cepet. Iya, gak ada sini. Kita waktunya orang kerja. Iya, wah, pak. Kenapa nih? Cuti waktu. Kita kan gak mungkin gini, kita gak bakal protes. Ini kayaknya mau naik kapal laut, tapi tiketnya udah diambil calo ya, cuy. Kami standby lokasi di jam 1. Pak, hei pak, dari tadi agensi yang kalian layanin. Calo yang kalian layanin. Next saya gak 20 antrian habis. Iya pak, jangan minta maaf. Kami minta solusi pak. Jangan duduk. Agen sih, tolong tunjukkan mana agennya. Karena saya nggak lagi cuma 25. Tadi kami ngomong sama calon. Tunggu dulu, Anda jangan fitnah saya. Kami hanya melayani sesuai antrian ya. Kami melayani sesuai antrian. Jangan fitnah saya bahwa itu agen. Tadi kami nanya calon. Mana? Udah pada pergi. Tadi sudah di sini. Udah pergi. Harusnya sih dibatasi ya menurut gue ya. Kalau untuk menghindari dan memang sesuai nomor antrian, harusnya satu orang dibatasi mungkin maksimal berapa, 5 orang gitu ya. Takutnya terjadi praktik calo teman-teman ya. Karena memang instansi negara kita masih banyak gitu loh. Beberapa ada calo-calo cuy. Gue dulu juga pernah ketipu bis anjing sumpah. Calo mahal, udah harganya mahal dapat bis yang rawan lah ya. Anjir udah harus berdiri lagi, gak duduk, gak dapat duduk. Anjir. Tim yang gak suka dapat Karimun Jawa udah gue hapus dari vacation list. Nah itu akhirnya gitu, awal mula Karimun Jawa sampai akhirnya gitu teman-teman. Ini buat pemerintah-pemerintah ya, Anda yang mau salah satu pemasukan pemerintah kan dari pariwisata. Nah Anda jangan membenahi cuma tempat pariwisatanya aja, Anda kasih love-love ya. Anda cat warna-warni batunya jangan. Harus dibenahi ini bagian-bagian tiketing-tiketingnya, akomodasinya. Takutnya apa, dikuasai calo cuy. Sumpah calo tuh kagak ngotak kadang ya. Ini konten anak-anak, mohon maaf. Ini anak umur berapa? Jir spraynya spray maut lagi ya? Kotak-kotak hitam. Anjir salah banget cuy sumpah. Itu padahal targetnya buat siapa? Buat anak-anak ya. Kenapa yang ngikutin iramanya malah anak-anak tantrum yang udah besar gini ya, anjir ya. Memang user-user spray kotak-kotak hitam gini nih maut-maut semua ya. Kalau nggak gay biasanya otaknya memang nggak ada gitu loh. Anjir salah, kasihan banget Kinderflix. Naruto udah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kenapa itu Bansyah? Ustaz di prank. Ustaz, tolong baca ni Ustaz. Okey. Baca apa itu? Alibata. Apa dia? Ini baca macam biasa je Masya. A, ba, ta, i, ta, la. Lepas tu bawah tu kho, bo, ro, na, i, go, i, ta. Sama lah yang bawah tu pun. Ikut baris dia. Sekejap Ustaz, saya baca. Saya baca lain pula. Kok bisa lain? Cuba try. Macam mana awak baca? Salah mungkin dia. Abata itala Hodorona ito ita Mijasita nuwa Aoi, aoi, anu suro. Itu lagu Naruto. Ustaznya tahu. Salah. Kenapa ustaznya tahu? Anjir tapi asik banget ya, asik banget nih, harusnya kayak gini cuy. Toko-toko pemuka-pemuka agama tuh harusnya kayak gini gitu loh ya. Lebih luas, enggak terlalu kaku lah ya. Roti. Ini roti set gitu. Ini roti sedih gitu ya dia ya.
Anjir sampai di bermandikan shower gitu kan, merenung itu gitu ceritanya apa gimana, Cok ya? Selai mana yang menyakitimu, roti? Selai kacang, dia kacangin gue mulu, bisa aja ya. Jok-jok di kolom komentar tuh bisa aja gitu. Gitu doang. Gitu doang ya. Ini akun khusus roti lagi, still standing bread kok bisa gitu. Anda terlihat kecil seperti kerikil yang keras dan sangat sulit untuk dilewati. Anda mungkin mengalami sembelit parah. Jika kotoran Anda terlihat seperti sosis, anjir, tapi masih agak menggumpal dan masih agak sulit aja untuk dilewati, kamu mungkin tidak mengalami sembelit, tapi masih ada kemungkinannya. Jika kotoran Anda terlihat seperti sosis, tapi ada retakan di atasnya, Anda mengalami buang air besar yang cukup baik. Jika kotoran Anda terlihat seperti sosis, namun lebih baik dan lebih halus, Anda mengalami buang air besar yang sangat baik. Jika kotoran Anda agak terpisah dan lunak dan mudah untuk dilewati seperti gumpalan, Anda mengalami diare. Jika kotoran Anda memiliki kotoran-kotoran kecil yang mengembang, berair, dan sangat mudah dilewati, Anda mungkin mengalami diare. Dan jika kotoran Anda seluruhnya berupa air atau sebagian besar air, Anda mengalami radang usus. Kemungkinan besarnya ada sesuatu yang terjadi dan bisa menyebabkan diare yang parah. Itulah beberapa informasi mengenai buang air besar. Untuk informasi menarik lainnya, follow Net Detox sekarang. Ya bagus sih. Kotoran maksudnya benar-benar bisa mengedukasi, bagus-bagus tentang kotoran-kotoran gitu. Tapi gimana? Aku orang yang enggak mau pernah lihat pupku sama lagi gitu. Ngapain gitu ya? Kita ngeliatin gitu. Ya bagus memang tujuan buat kesehatan, tapi gue jarang banget gitu loh nganggur kayak diliatin, difoto, dipegang. Terus ini kayaknya kotorannya bentuk polkadot apa tanda tanya? Jarang kayaknya gitu. Pakai contoh yang asli aja, Dok, biar makin jelas mata. Kok bisa pakai yang asli gitu loh, yang mainan aja udah geli ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di tag ke TikTok gue @stevenyang kalau kalian menemukan konten-konten yang menarik dan kayaknya lucu. Jangan yang di tag yang mirip-mirip gue doang. Gue bukan ajang cari kembaran ya, bangsat. Oke, kita ketemu lagi besok hari. Jangan lupa tersenyum. Bye bye.